Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Tuan-tuan dan puan yang rahmati Allah, alhamdulillah pada petang ini merupakan sesi yang terakhir. Mudah-mudahan perbincangan kita dari pagi sampai sekarang tuan-tuan dapat sedikit banyak memahami konsep kesempurnaan solat itu, walaupun banyak lagi perkara yang patut kita bincangkan. Ya, masalah masuk dan muafiq belum selesai juga. Jadi maknanya nanti insyaAllah kita akan bincang balik beberapa perkara yang tertinggal dalam kursus ini insyaAllah. Dan sebelum kita membincangkan beberapa soalan yang bakal timbul, saya huraikan sedikit mengenai khusyuk dalam sembahyang. Khusyuk ini ialah bergantung kepada hati kita sebenarnya. Yang khusyuk tu hati. Ya. Jadi kalau kita nak khusyuk dalam solat ni, memanglah satu perkara yang amat payah sebenarnya. Lebih-lebih lagi akhir dunia dan akhir zaman. Perkara yang mula-mula diangkat oleh Allah SWT ialah khusyuk dalam sembahyang. Yang kedua, ilmu faraid. Tidak ramai orang ingat lagi ilmu faraid kerana dia cepat lupa. Cepat diangkat oleh Allah SWT. Sekarang tidak ramai orang pandai ilmu faraid. Lebih-lebih kadang-kadang pula, bukan pasal dia tak belajar, tidak praktik, pasal tidak ramai orang lagi inginkan faraid itu. Sedikit sangat orang yang inginkan pecah harta melalui faraid. Nah, begitu. Jadi yang pertama sekali, kalau nak khusyuk ni, ingat balik kita konsep dia. Hati kita ni dia bergerak dan juga diam. Apabila kita diam, hati ni berjalan. Apabila kita berjalan, hati ni diam. Itu passion lah. So, sebab ni kita kalau barang hilang ataupun tak ingat letak kat mana, jangan cari. Bila cari, badan kita bergerak. Bila bergerak, hati diam. Carilah kita duduk dulu. Mana kunci ni? Badan akan bergerak. Hati akan bergerak. Jalan. Tahulah dia bahawa sungguhnya kunci yang hilang tadi bukan hilang. Ada dekat pipe. Pasal hati berjalan. Lebih-lebih lagi waktu kita semayang. Kunci hilang mana-mana. Jangan cari. Tak payah. Semayang dua kan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ay, dalam kasut. Dia kata. Dia kena ingat. Kita ambil uduk kat paip. Tinggal jam kat paip tu. Elok jalan. Sampai sini. Jam tinggal. Kenapa waktu jalan tak ingat? Nampak tak? Bila kata Allahu Akbar, pegang, jam. Haa, sudah. Nampak pula orang ambil uduk. Habis. Hati berjalan. Maka caranya nak khusyuk ni, pertama sekali kita kena makan, jaga makan. Makanan kena jaga. Berhati-hati sungguh makan. Jangan ikut dan ya. Pergi kedai mamak, kasih mie goreng. Wah. Tak ingat kita mie beli kat mana tu? Tahu beli kat mana? Yong tahu ke benda? Ha? Fish ball semua ni. Tak tahu beli kat mana. Kita pun makan, hukum makan tidak haram. Pasal tak tahu dari mana dia beli. Kalau tahu pun tak tahu halal tak halal, tak tahu. Kalau sekiranya benda itu haram, kita tak berdosa. Pasal tak tahu. Dalam ilmu fiqah pun tak wajib nak usul. Terus saya tanya, beli balik je. Dan ini beli kat mana? Siapa jual? Pakai suruh pendek ke suruh panjang? Semayang tak semayang? Jangan soal. La tas'alu an asya' intub dalakum tasukkum. Jangan tanya, kalau tanya nyusah gitu, jangan tanya. Tetapi kita kena berhati-hati. Pasal takut hati gelap. Tak berusaha je. Tapi hati makin gelap.
doa tidak dimakbulkan, khusyuk pun sudah tidak ada lagi. Itu yang pertama, makan kena jaga. Yang kedua, mengetahui isi kandungan bacaan yang dibaca. Fatihah tidak baik, perlu hafal maknanya. Tahu simpulan Fatihah tu. Waktu kita baca Fatihah, ingat simpulan dia tu. Waktu tahiyat, ingat. Waktu Rabbi Fili, ingat. Itu yang kedua. Yang ketiga, hendaklah kita ambil tiga. Takhalli, tahalli, tajalli. Ejaan sama. Hanya kha, ha, jim. Takhalli, maknanya mengosongkan hati kita daripada sesuatu yang boleh merosakkan kitanya mahmudah. Sifat mahmudah. Jaga. Jangan sampai sifat mahmudah bertukar. Itu takhalli. Takhalli menghias diri kita daripada sifat-sifat yang terpuji. Takhalli menghilangkan daripada sifat keji. Takhalli kita hiaskan diri dengan sifat-sifat yang indah, yang mahmudah. Ha. Buang madmumah, ambil yang mahmudah. Buang yang yang terkeji, ambil yang terpuji. Sebenarnya hati kita ini bersih. Diliputi oleh sifat madmumah kan rosak. Ini penyebab kepada rosaknya jiwa tu. Akhirnya tajalli, nampaklah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nampak selesai. Nampak kebesaran Allah. So, tajalli namanya. Kemudian kita waktu semayang itu terjaga hati kita. Jangan merayau. Tengah semayang, Allahu Akbar, dia merayang. Pergi Greenwood, pergi Gombak, pergi mana-mana. Cik Rian tak semayang. Kita pesan, wahai hatiku, balik sedang semayang. Balik, jadilah sedap. Ingat, sekejap dah semayang pula balik. Imam pula semayang lambat. Pergilah, pergi tua lah, Cik Rian semacam. Tengah semayang, dia mau jagung. Terserlah mulutnya. Jagung ke selima, kebunyi pun. Masa hati dia menguasai diri dia. Kemudian, hendaklah ia pastikan bahawa kerja-kerja yang nak buat dah selesai. Jangan ingatkan lagi kerja selepas sembahyang. Lupakan saja. Buat kemudian. Tapi apabila kita ingatkan kerja, kita jangan laju tu. Lupakan saja. Terus banyak apa-apa kerja. Air hujan kan. Hujan kena gelap ini, ambil angkat kain. Mentokah tutup cermin. Jangan katakan, hujan tak apa. Kan? Tengah-tengah semayang, hujan. Macam? Tak kena kabut semayang laju. Kemudian. Jangan kita meletakkan sesuatu tulisan tempat semayang ni apa? Sejadah ni. Kadang-kadang sejadah tak ada, ambil surat khabar je. Buat sejadah. Macam surat khabar lah je. Kan? Allahu Akbar tu. Kalah pula sangur je. Bila nak semayang? Itu sebab surau, dia baik putih je. Bila hijau-hijau gini, orang perhati juga. Tengok, ni Kaabah ke Palestin punya? Dia mikir gitu. Gimana? Masa hati kita ni lagi takat payah nak kontrol. Sohabah tak boleh. TV, radio tutup. Kan kita ni kuat ingin tahu tu. Tengah-tengah semayang, dengar hospital. Selangor kalah 3-0. Kalah. Lepas semayang, kawan tu Selangor menang lah. Dia air kalah. Aku tengah semayang aku dengar cerita tadi. Maknanya dia sudah menerawang dia. Kalau semayang daripada surau ke rumah ke, semayang depan-depan semayang. Pada dinding dekat. Pasal kalau jauh pandangan macam-macam. Di sini semayang kan, nampak kan, nampak luas tu. Macam-macam yang nak dipandang.
Main kat dekat tingkap lah, orang lalu perhati kanya, motor lalu perhati. Kan bercakap tu, tengok tangga orang lalu. Mana pula sana tu? Nah, ni problem dia. Tunduk semayang, tengok tempat semayang tu. Itu sebabnya, kalau boleh khusyuk semayang pejam mata, apa jam tak apa. Tapi tidak digalakkan pejam, takut hukumnya makruh. Kalau jiwa kita rosak, takhali itu kurang, jadi lagi tutup mata, lagi macam-macam benda datang. Tapi kalau di jiwa dah selesai, tak ada masalah apa-apa. Betul. Kemudian, hendaklah kita tidak mengingatkan selepas mayang ni ada benda yang nak dibuat. Dan hendaklah kita ingatkan bahawa di belakang kita inilah Israel sedang nak cabut nyawa kita selepas habis mayang. Ingat, hendaklah bayangkan bahawa Israel ada kat belakang, tunggu habis mayang dia akan cabut nyawa kita. Sekarang aku nak mempersembahkan suatu semayang yang paling canggih kerana ini merupakan semayang yang terakhir buat aku. Belum tahu petang garang, belum tahu malam. Sekarang ni semayang terakhir. Semayang, ingat last ni, last. Memanglah bimbang juga. Kan takut kat masjid tu. Kan? Tak, apa pun takut, mati juga. Kan? Tak ada orang takut mati, tak mati. Mati. Takut mati pun mati, berani mati pun mati. Hidup berani. Macam niat kau terbang, boom, jatuh, kan? Ada orang pegang, kuat tu. Pegang dulu, kuat kursi. Pegang, buat apa? Lagi sakit kita, nampak? Lagi pegang, takut, takut jatuh ni. Pegang, buat apa? Ikat dah. Mana kau jatuh pun, terentak itu je. Aku pucat muka, macam mana ustaz, macam mana ni? Saya kata, awak takut mati juga. Tunggu je lah. Dia pegang. Tak ada beda pegang. Kau naik mentokar, gagah juga. Senyap kau terbang. Orang yang takut mati tu, dia sudah mati 14 kali sebelum dia mati. Jangan takut. Mana kalau benda tu boleh tahan, tak apa. Benda tak boleh buat apa, jatuh habis. Bertobat je lah. Saya pun sekali daripada gedang balik ke sini, goyang pertumbang, ingat 3 jam kat sini. Boom. Duduk, relax. Baca Yasin, baca surah ni, surah ni. Dah habis surah dah. Tak habis-habis lagi. Dah habis surah. Sebelah saya Arab. Dia pun baca. Macam-macam. Tak lama, sejam dua jam kemudian, elok tenang. Eh, minum arak dia. Ini problem. Tadi baca Yasin, baca surah itu, surah ini. Akhirnya terlalu harap dia. Elok kan goyang ke terbang. Begitulah. Kemudian tuan-tuan bayangkan di kanan, di kiri ini, di belakang apa nama Israel. Di antara dua dai ini ada Kaabah. Nah, Kaabah duduk situ. Dan kaki kita ni di atas titian sirat. Maknanya ni sedang menyeberang ni. Bimbang kalau menyeberang silap, jatuh ni. Jaga semua. Jangan goyang-goyang dan gatal-gatal. Mata pandang bawah elok-elok. Jangan merayau ni mata tu. Kita kan kuat ingin tahu kan. Bunyi dong je. Tidak memandang. Tengah semayang pun. Ada tu kawan di Kelumpur. Itulah. Dia tengah semayang. Orang test dia. Tua dah. Dia kata, siapa RM5 ni? Mati dah. Mati dah bantuan tu. Jadi maknanya, ingin tahu kuat. Kita bertahan. Jangan pandang-pandang. Peduli kenapa yang dia berjadi lah. Barulah semayang sungguh. Dia boleh kona ke belakang tu. Main ke dia. Siapa duit RM5 ni? Pusing tak? Itu antara lain. Jadi maknanya supaya kita ni dapat khusyuk. Dan saya pesankan, kalau gatal, tak tahan sangat, baru gatal. Baru garu. Kalau gatal sikit-sikit, jangan garu. Pasal nanti menjangkit tempat lain. Kata ni, bukan? Sini pula gatal. Saya belakang pula. Dia patient tu. Jangan garu kalau gatal.
kalau Sabah tak mengaru, maka Sabahlah takkan katalah selama-lamanya. Maksud dia garu, dia menyangkit. Kalau tak garu, tak apa. Satu ni je katal. Satu ni je. Kalau garu, menyangkit. Jangan garu kalau gatal. Gatal tak apa soalan. Hanya takutkan dengan menggatal je. Itulah itu. Begitulah lebih kurang. Kucuk ni pendek-pendek ya. Kita ambil soalan. Pertama, umumnya kita mengikut mazhab Imam Syafi'i. Tetapi bolehkah kita mencampurkan amalan seharian kita mengikut amalan Imam Syafi'i, Hambali dan lain? Contohnya, wuduk ikut Imam Hambali, salat ikut Imam Syafi'i. Jawapannya boleh. Yang tak boleh, satu ibadat, dua mazhab. Maknanya dalam semayang tu, dia dalam semayang dua tiga mazhab. Tak boleh. Wuduk dua tiga mazhab tak boleh. Tapi wuduk Syafi'i, Hambali, semayang Hambali boleh. Tu lain lain ibadat. Tetapi kalau dalam wuduk Syafi'i, kita ambil wuduk Syafi'i, batal Hanafi. Tak boleh. Senang yang ambil wuduk Syafi'i, sentuh. Hanafi lah senang. Tak mahu. Tak boleh. Itu dia panggil talfiq. Taklid lain. Talfiq mana mencampur adukkan satu ibadat, dua mazhab. Satu kereta, dua gear. Mana mahu dia? Berterabur bertukar tu. Apakah hukumnya jika seorang itu tidak mengambil berat arah kiblat yang sepatutnya ketika hendak mendirikan solat, sedangkan beliau boleh mendapatkan petunjuk yang lebih jelas? Contoh, arah kiblat adalah timur, tetapi beliau menghadap terserong kira-kira 10 hingga 20 inci dan kiblat. Dari kiblat. Tak sah lah. Waktu pertama mesti letakkan kiblat tepat, walaupun tak tepat. Anggaran. Kita punya kiblat tak tepat juga. Pasal apa? Satu hun lari ke Spanyol perginya. Ikut keadaan yang biasa. Tepat tak tepat tu memang tak tepat. Tapi yang kiblat sana, sana lah. Yang kau nak skip ini. Tak boleh. Kalau dengan sengaja. Tak sengaja sah. Ada pendapat mengatakan bahawa tumakninah adalah sebahagian dari rukun salat. Menjadikan rukun salat adalah 13 dan sebagainya. Bukan 13. Apakah komen ustaz? Betul. Ada setengah kitab 17. 17 rukun sembahyang. Ada setengah kitab umumnya 13. Dalam kitab Batul Mu'in 17. Pasal sebutkan tadi, dia pisahkan antara tumakninah dengan rukun. Umpamanya, pertama niat, kedua takbir ihram, ketiga beri betul, empat Fatihah, lima rukuk, enam tumakninah, tujuh i'tidal, lapan tumakninah, sembilan sujud, sepuluh tumakninah. Begitu. Dalam kitab lain, yang keempat rukuk dan tumakninah. Sama je. 13 pun boleh, 17 pun boleh. Bilangan tak ambil kira. Bolehkah kita membaca niat sebelum takbir ihram? Tak boleh lah. Kata qasdu syai'i muqtarin bi fi'lih. Menyengaja sesuatu dan terus buat. Allahu akbar. Niat dalam tu. Jangan niat sembahyang zuhur bahawa Allah akbar. Tak boleh. Bagi makmum yang lewat, waktu bilakah yang sepatutnya beliau bangun bagi merupakan solatnya ketika imam telah beri salam menumpang bagi bagi makmum yang lewat, waktu bilakah yang sepatutnya beliau bangun bagi menyambung solatnya ketika imam telah bersalam. Dia kaedahnya begini, imam bersalam yang kedua habis, pisah
Maksudnya sebaik-baiknya imam salam yang kedua dan habis salam kita pun pisah. Menurut imam telah habis sembahyang. Beri salam yang pertama, belum tahu. Boleh jadi dia sambung balik, tak cukup rakaat. Nah, begitu. Dia pun selesai sembahyang dia, kita bangun, barulah berpisah ke Abdal. Makmum ganggu solat. Tentu. Mengikut sumber-sumber tertentu yang yong taufu makanan Cina yang buat Cina, masalah kesucian makanan, tapi yang jual orang Melayu, anak-anak beli, macam mana nak atasi solat terganggu? Iyalah, sebenarnya yong taufu memang Cina buat, Melayu tolong beli dan tolong jual, makan pun orang Melayu. Ha, itu kelebihan Melayu lah. Jadi kita buat pesan yang taupu ni jangan beli, habis masalah. Tak ada orang mati tak makan yang taupu. Nampak tak? Sekian kau dah meninggal dia. Masalah makan yang taupu lah tu. Tak makan yang taupu. Pasal itu kena jaga sungguh. Mana kita itulah kena kita kena menukar pemikiran orang Melayu. Kalau tak makan benda ni ada gantiannya. Sekarang orang Melayu buat mi dah, buat bihun orang Melayu, tahu orang Melayu bagus orang Melayu dah. Sebelas selepas 13 mi orang Melayu pun buat makan-makan Cina. Pasal orang Melayu suka makan benda Cina. Itu sebab kita bimbang kadang-kadang yong taufu ke fishball yang buatan Cina ni kita bimbang di bubuh minyak sedikit. Minyak albab tu. Jangan makan. Berhati-hati. Kita tak boleh kata orang makan tu haram. Tak. Tak nampak. Tapi eloklah tak dimakan supaya kita tak dapat, tak kena benda-benda yang diharamkan tu. Solat ketika naik kenderaan dengan suasana jam atau tengah memandu ke kenderaan, kenderaan apa ni, kenderaan. Jadi mana apa, bagaimanakah sembahyang waktu kita sedang berada dalam kenderaan? Kenderaan ni mengalir ke sana, kiblat sini. Kalau kita asar, biasanya kalau waktu asar balik jam, kita pertama mesti jam. Yang pertama sekali kita semayang dulu di pejabat. Kita tahu ini mesti jam punya. Kadang lagi 5 minit dah waktu, dia nak balik juga. Kadang bersuara dah azan dan semayang dah. Yang kedua, kalau dah dalam kenderaan, kita bawa kereta. Ini kalau tak semayang sekarang, memang tak semayang. Kita semayanglah menghormati waktu kamu. Kita pun dah ikat, kita semayanglah menghadap mana-mana pun tak pun. Kemudian taklah dia qada balik semayang. Wuduk pun tak ada. Kiblat pun tak kena. Kita semayang menghormati waktu saja. Kalau mati, kita sudah dianggap sebagai telah pun semayang. Tak payah mana. Solat sunat ba'diyah selepas maghrib selepas maghrib ke isyak hendaklah dikerjakan selepas wirid doa tanpa bercakap. Boleh ustaz ulaskan? Maknanya dia kata sembahyang ba'diyah maghrib ni teruskan saja untuk mendapat pahala banyak, jangan cakap. Diam. Ya, untuk mendapatkan pahala banyak kita sembahyang dulu. Sembahyang ba'diyah barulah bercakap. Tapi bagi kita orang Melayu Malaysia ni,
Lepas Isyak, dia sibuk nak bersalam. Dia atur ramai-ramai gitu. Eloknya kita semayang dulu baru salam. Banyak surau-surau buat, dia sibuk nak bersalam. Kalau tak bersalam, dia bising. Tak semayang sunat, tak apa. Terus salam-salam, balik dia. Tak semayang, tak apa. Jangan tak bersalam. Imam nyaringkan suara semasa wirid. Walaupun ketika itu ada makanan yang belum habis. Solat, sedang solat. Masbuk. Sila diulaskan. Masbuk tadi. Imam nyaringkan suara. Suara Mika. Mika cakap perak ni. Oh, mic mungkin Mika ya. Imam nyaringkan suara mic semasa wirid. Walaupun ketika itu ada makmum yang belum habis solat. Ini makna soalannya. Bolehkah imam membaca kuat apabila ada makmum yang belum selesai sembahyang? Maka jawapannya ialah, hendaklah imam itu menslowkan, memperlahankan bacaan supaya tidak mengganggu orang-orang yang sedang sembahyang. Kalau orang sembahyang tak lambat kan, dia pun sembahyang seorang, dia dengar juga ceramah umpamanya atau wirid, maka imam hendaklah memperlahankan bacaan wiridnya itu untuk menghormati orang yang sedang sembahyang. Untuk menghormati orang yang sedang sembahyang. Kadang-kadang imam pula lagi orang ramai lagi kuat puan Allah dia. Tak boleh lah. Tak boleh buat begitu. Itu sebab saya pesan selalu waktu-waktu pagi, waktu subuh-subuh. Kan ada apa tahrim ni. Ya Arhamar Rahim, Irhamna, bagi-bagi. Hukum ni jadi haram sebenarnya. Tahrim tu haram. Pasal apa haram? Pasal mengganggu orang sedang tidur. Orang yang tidur tu boleh jadi bawa balik kerja. Anak-anak baru lahir. Orang yang dah semain tahajud, dia baring sekejap. Nunggu subuh. Dilantak tahan pukul 5 sampai 5.45. Kan banyak orang marah. Pasal apa nak baca bising-bising? Lagi 10 minit nak asap, nak subuh? Boleh. Adil lah. Ni orang nak tidur, nyenyak, mantai lambat tidur, orang yang demam, orang yang sakit, orang ada masalah. Dia, perempuan yang datang bulan, dia tak semayang. Pasal nak ganggu dia? Orang yang baru bersalin, anak kecil macam-macam. Adillah buat 10 minit bagi orang nak stand-by lagi surau. Tak payahlah berkejam-kejam. Pukul 5 dah start. Nak baca Quran, baca je lah. Tak payah pakai mikrofon. Nak wirid-wirid je, tak pakai mikrofon. Nak gerak kau tidur, biar dulu. Ini waktu sunat lagi, sunat bangun lagi. Jangan paksa dia bangun. Dia ada orang tak sembahyang tahajud pun. Ada orang bawa balik tunggu rian, ada juga. Tunggu sekejap. Nak bangun-bangun sekejap, menjelang subuh. Tapi kita bising-bising tak sempat, tak tidur. Ini ditulis oleh Dr. Ahmad Syalabi dalam bukunya keadilan Al-Quran dalam syariat Islam. Mana apa adilnya kita? Sama juga jemaat. Jemaat tak payahlah bila tu menghalakan mikrofon ke orang masjid tu. Orang nak sembahyang sunat, orang nak sembahyang wirid, orang baca Quran. Dia nak pakai keluarkan untuk syiar saja. Orang kan wirid di masjid ni, orang ramai dah sampai dah. Wirid baca Quran. Bila lantaknya pula pakai mikrofon menghadap kepada orang masjid tu, kan marah dia orang. Orang tak faham konsep masyarakat. Teringat tu. Solat hajat dikerjakan secara berjemaah. Makmum hendak niat secara sendiri atau makmum. Sekian ulasan.
Boleh juga main sunat di berjemaah, boleh. Dalam tab Imam Nawawi dia kata, boleh semayang sunat itu berjemaah, hukumnya harus dan tidak makruh. Jaizun bila karahah. Harus tanpa makruh. Jadi niat masing-masing. Semayang berjemaah sama main itu menjadi makbul. Niat masing-masing. Dia nak niat kaya. Dia nak niat niat pangkat. Dia nak niat tukar kerja. Dia nak niat dapat rezeki. Semayang sekali tak apa. Nah, tidak ada bentuk tak masalah. Adakah batal solat sekiranya keluar angin dari kemaluan hadapan wanita? Ini dipanggil darurat atau dipanggil jarang berlaku. Tapi kalau sudah menjadi amalan begitu, hukum tidak batal. Angin saja. Saya didatangi haid selama 7 hari dan mandi wajib. Selepas 4 atau 5 hari darah haid keluar lagi, walaupun sedikit saja. Bagaimana dengan solat saya di antara 2 haid tadi? Dia haid ini kalau sudah 7 hari dia kira bersih. Datang balik sampai 16 hari dia kira haid balik. Maka di antara 2 haid itu dia kira haid. Ma bainal haidatain haid. Mana 1, 2, 3, 4, 5 nak datang. Kan? Berhenti. Berhenti 2 hari datang balik. Yang datang tu dia kira haid lagi. Di antara 2 haid tu haid. Puasa tak sah. Kalau ada puasa kena qada balik. Jadi sekiranya selepas 16 hari cukup 16 hari dah tu bersih mandi balik, tiba-tiba datang lagi seminggu kemudian, maka itu tidak dikahit kerana ia baru seminggu. Hendaklah berpisah antara 2 haid tu 2 minggu. 17 hari. Berapa hari? 14 hari. Kurang 14 hari itu bukan haid, itu penyakit istihadah. Sebab perempuan dia naklah letak kapas dalam rahimnya itu, kalau ada lagi dia haid lagi. Itu kaedah. Ustaz, tolong tunjukkan tunjukkan cara praktikal bagaimana cara-cara sujud yang betul bagi seorang wanita. Wanita ni dia sujud, ini kena tutup. Jadi begini ya. Bayar ingat dunia pasal kita lelaki, bayar juga. Wan ni maknanya, dia letak ni, dia mesti, apa nama tu, lambung dia tu rapat. Dia betul. Maknanya dia punya ni mesti rapat. Gitu. Orang lelaki buka ke tu. Perempuan itu je. Maknanya tutup. Tutup ketiak dia. Orang lelaki buka ketiak itu je. Kaki mesti begini. Begitu. Maknanya ini mesti tutup begitu. Jangan gitu. Ada orang standby lah. Salah. Nah, faham ya? Banyak orang standby. Tak sah. Tak sah. Ada. Apa yang harus seorang makmum lakukan sekiranya imam membaca terlalu cepat sehingga tidak dapat menghabiskan Fatihahnya? Adakah perlu terus mengikut imam tanpa meneruskan secara
Fatihah. Bacaan Fatihah saya ini je. Kita kalau sekiranya rakaat yang pertama sembahyang zuhur umpamanya, imam kita sembahyang sama tadi, tiba-tiba imam laju, dia rukuk, dia rukuk, kita Fatihah tak habis lagi, dia pun iktidal tak habis lagi, imam laju kita lambat, imam sujud tak habis juga, imam duduk tak habis lagi. Apa terdapat lah banget. Kemudian sujud tak habis juga. Maka taklah makmum tu milik anda dulu. Sama ada ia bermufarakah dengan imam itu. Aku bermufarakah lah dengan kau imam wahai yang sangat laju itu. Ataupun kita ikut terus imam tu. Tinggalkan rukuk, tinggalkan apa nama? Juk yang pertama, sujud sama-sama. Maka hendaklah tambah satu rakaat selepas imam tu beri salam. Itu kaedahnya. Tetapi kalau datang lambat, imam sudah hampir-hampir sujud rukuk, kita pun takbir, imam pun rukuk, kita ikutlah imam tu rukuk. Tak payah baca Fatihah habis, itu dipanggil masbuk. Tetapi jangan sampai tak sempat rukuk tamakinah bersama-sama imam. Imam rukuk, kita berukuk. Maka itu dikira dapat rakaat. Tetapi kalau selisih, imam rukuk, kita pun baru nak Allah Akbar, sama Allah Alhamdulillah, selisih, maka tak dapat satu rakaat. Ha, itu dia dah. Berdosakah kita sekiranya kita tidak membaca surah selepas surah Al-Fatihah? Boleh Ustaz terangkan? Hukumnya sunat saja. Tak baca pun tak apa. Ya? Membaca surah selepas Al-Fatihah, hukumnya sunat. Kalau tak baca, semayang itu hukumnya sah. Tetapi hukumnya makruh. Ya, boleh. Tinggal tak perlu. Maknanya kadang-kadang ada masuk orang cepat, nak cepat. Sekejap-sekejap dia wrestling. Bolehkah Ustaz senaraikan keutamaan prioriti secara jelas untuk membolehkan seorang itu menjadi imam solat? Menjadi imam ini, makmum, jadi imam, hendaklah orang itu bacaannya lebih baik daripada makmum. Dan dia itu, dia ada kaedah lah. Pertama sekali, orang yang alim, akra. Sama dia, bacaan dia. Orang yang alim. Sama juga umur dia. Sama juga tuan rumah. Tuan rumah yang afdal. Kalau kita main rumah orang lah. Nah itu. Di surau, orang as tempatan. Kalau sama semua. Umur sama, ilmu sama, bacaan pun sama, ambil tuan rumah. Kalau semua sama, siapa-siapa boleh. Kalau sekiranya orang kampung itu semua bacaan tak boleh baca, tak layak semua, semuanya sengah belaka. Nah, semua jadi imam. Pasal apa? Imam, semua imam sengah buat tu. Haa, boleh. Dia panggil kampung sengah. Macam mana nak ganti imam salat, imam batal masa sujud? Adakah orang belakang perlu merangkak? Waktu sujud, mana kita tahu imam tak ada? Kita tahu ke? Mana pula imam ni? Kita bangun baru tahu imam tak ada, kan? Ha, ketika itu, tak apa, jalan dulu. Mana yang terkenal dia berjalan.
Ha, mana dia angkatkan suara sampai dia bangun. Lepas tu dia ke depan untuk jadi imam. Tak payahlah waktu sujud tu dia pun tak tahu imam ada tak ada. Dia bangun, nampak imam tak ada. Barulah dia tu bangun, kalau tak payahlah. Kemudian bangun baru boleh bergerak ke depan. Nah, jika dah. Apakah cara nak mufarakah dalam solat? Imam baca kepala, kepala bergoyang. Imam bacaan keras. Macam mana nak betulkan? Bila teguk, dia marah. Dia begini saja. Imam itu kalau kepalanya bergoyang, dia sembahyang, goyang dia. Ada. Kawan saya dua orang. Goyang kepala dia. Seteranya, kita pegang kepala dia, tak boleh baca Fatihah dia. Dia goyang. Eh? Dia mesti baca, mesti goyang. Mesti India juga. India ni, cakap mesti berat tangan dia. Satu hari itu dia, ditangkap dia polis, ustaz. Siapa nama? Diam. Umur berapa? Diam. Nah. Pasal awak pukul? Diam. Men. Satu hari apa? Tak cakap ni. Cuba buka. Ya nak? Bila pukul? Semalam lah. Ha, kira. Sekiranya kalau dia pegang kepala dia, tak boleh baca dia. Tabiat dia membaca memang goyang. Maka tidak batal semayang dia. Tetapi kalau pegang kepala dia, boleh baca juga, ah batal. Nampak tak? Bukan tabiat. Ha, mufarakah. Ha, kepala ni anggota berat. Nah, itu. Imam bacaan keras. Apa mana keras? Keras yang mana? Lurus saja tu. Gini je dia. Kan tadi tajwid sebut. Maknanya, baca Fatihah ikut tajwid. Ikut tajwid je. Mat tabi'i ke, mat lin ke, mat lalim sakal kalimi ke, kalim sakal ke, mat tamkin ke. Ha, iyakah tu? Ha, iyakan. Kan? Ha, jangan pasal iyakah, makna iyakah tu ialah lain makna. Iyakah akan dikau wahai Allah. Kalau iyakah akan dikau wahai cahaya matahari. Ha, kan jadi murtad ni. Faham pun dosa, tak faham pun berdosa juga. Eh? Imam ni kalau tegur marah, jangan tegurlah. Mudah ya. Pasal ada jenis imam yang macam sing banyak juga. Bolehkah anak lelaki yang berumur 12 tahun belum balik jadi imam kepada ibunya di rumah sebab dari segi bacaannya bagus? Boleh. Dia mumayyiz. Boleh jadi imam. Solat jamak kasar. Jika terlupa niat musafir, jika outstation berterusan, contohnya 4 bulan berturut-turut. Dia musafir tidak payah niat. Tetapi kita nak jamak takhir, kita niat lah. Maknanya masuk waktu zuhur, kita niatkan nak jamak takhir. Tak payah semayang lah. Masuk nanti asar, mayang zuhur dua rakaat, mayang asar dua rakaat, tak payah niat lah. Niat semayang pertama tu sedang mengikat mayang yang kedua. Ha, itu. Kalau jamak takdim, kita semayang zuhur, niat nak jamak kepada dalam waktu takut ihram, niat sengaja aku semayang zuhur dua rakaat, kan salah. Dan niat nak jamak dengan asar saja. Dan bila semayang jamak takdim ini, waktu semayang zuhur dua rakaat, naklah semayang terus asar. Hanya boleh diselangi oleh kamat saja. Jamak takhir tak apa. Semayang zuhur, semayang asar dulu, atau zuhur dulu mana-mana boleh. Dan nak semayang kedua tu, kita boleh rehat tak apa. Tak payah berturut-turut. Jamak takdim mesti berturut-turut. Kita semayang jamak ada berapa?
Berapa? Tiga. Jamak takdim, jamak takhir, jamak takyah. Banyak yang takyah tu lah. Kemudian berterusan ni 4 bulan, kira-kira setempat 4 bulan satu hari pun tak dapat. Dia sampai di kampung ini, nak di sini 4 bulan, 4 bulan saja duduk. Niat saja duduk sampai saja kampung ni, satu hari pun tak dapat. Banyak orang buat 3 hari. Lepas tu dia buat jamak sama yang biasa. Mana boleh? Banyak orang silap. Dia sampai tempat tu, dia musafir 4 bulan, dia buat 3 hari saja. Lepas tu yang lain tu dia buat banyak. Dia sampai saja tempat yang dia niatkan itu, satu hari pun tak boleh. Kena ingat tu. Banyak orang buat sampai dia pergi Pulau Pinang, sampai dia buat sana seminggu, 3 hari jamak biasa. Maksudnya yang keempat, dia sembahyang, apa namanya, biasa. Yang pertama dia jamak. Tak boleh. Sampai tempat itu niat 4 hari saja, satu hari pun tak dapat. Sewaktu solat jenazah dilakukan imam terbuang angin, batalkah solat tersebut? Batal lah. Apa hal imam tak turun? Imam dah batal, dia keluar lah. Pasal apa teruskan jadi imam? Tak sah semayang. Di zaman ini orang ramai bekerja. Solat Zuhur dan Asar tak ada jemaah kecuali cuti. Apa hukumnya? Tak ada solat jemaah di surau. Surau tak apa, masjid. Di masjid mesti ada sembahyang jemaah, tidak hukumnya berdosa kerana hukumnya fardu kifayah. Ketika solat, anak kecil berdepan, lampin, pakai buang, memegang, menyentuh baju kain, sah atau batal solat? Kalau lama sangat, tetapi kalau ia menanggung baru batal. Pegang tak? Dia pegang kain maknya, kain bapaknya, tak batal. Tapi kalau dijokong dia, itu mungkin menanggung budak. Hukum sujud atas rambut tak sah lah, kecuali ada selai je. Tak apa, pasal ada bagian-bagian yang sujud tak semestinya sama, tak selai dolai je. Jadi, kalau banyak sangat sampai lutut tak boleh sujud, maka tak sah. Selai dolai tak apa. Adakah batal wuduk bila menyentuh budak-budak yang telah memayis tapi belum balik? Tak batal. Dia tidak ada nafsu lagi juga. Tak. Dalam kitab, dalam Quran sebut, menyentuh orang tua-tua. Mazhab Syafi'i dulu, mazhab Syafi'i kadim yang lama, menyentuh orang perempuan tidak batal. Yang tua-tua, yang tidak ada harapan nak kahwin, orang tak pinang dia dah. Kan? Dia pun dah expired dah. Tetapi akhirnya Imam Syafi'i pindah ke Mesir, dia kata batal. Pasal dia nak jumpa orang tua, dah tua dah. Dia bergurau senda juga dengan orang laki-laki. Tak boleh jalan, dia kata. Batal juga. Expired dia pun boleh pakai juga. Air untuk membasuh muka, menitik ke dalam tapak tangan untuk basuh yang kedua atau tiga kali. Air itu air mutlak atau air mustakmal. Makna mustakmal ialah menggunakan air yang wajib kepada yang wajib. Air wajib kepada sunat tidak mustakmal. Ya. Air yang wajib berpindah kepada yang wajib, baulah mustakmal. Pindah kepada yang sunat tidak mustakmal. Bacaan imam berlagu serta menimbulkan fitnah. Contohnya makmum cakap lecehlah ustaz ini,
macam bagus sangat bacaan. Sudah. Makmu nak marah aja. Apabila imam itu tidak disukai orang, maka doa imam tak naik sejengkal pun ke atas. Ya, apabila imam itu tidak disukai oleh makmum, maka doa imam tak naik walaupun sejengkal ke atas. Tak naik ke atas langit. Tinggal tengah-tengah ni je doa dia. Oleh macam imam itu mesti disukai oleh makmum. Ya, kadang-kadang imam ada kat zaman ni dia berlagu-lagu. Makmum tak suka nak cepat. Kan? Lirik-lirik je. Baca panjang-panjang sangat. Zaman Nabi ada seorang imam, dilantaknya panjang sangat. Makmum mengadu ke Nabi, "Ya Rasulullah, sanu jadi imam teruk sangat. Panjang kami nak pasal kami nak bertani, kami nak bekerja." Nabi panggil imam, "Tuan minta kau ni bunuh orang. Lain kali jangan buat begitu. Sempat sengkat semayang sudah." Pasal orang ada masalah. Nabi pun kalau ada orang puan semayang, budak-budak menangis belakang, Nabi cepatkan semayang untuk mengelakkan daripada gangguan. Imam ni kena sederhana. Jangan apa? Panjang-panjang sangat baca doa. Baca bacaan. Ustaz, tolong jelaskan sekali lagi tentang sifat jamak tadi. Solat. Pulang kampung 5 hari. Adakah boleh jamak selama 3 hari dan solat biasa 2 hari? Tak boleh. Apabila sampai tempat berniat untuk 5 hari, 1 hari pun tak boleh. Pasal anggapan orang 3 hari buat, 2 hari kita biasa. Tak boleh. Pasal putuslah musafir itu apabila berniat duduk lebih daripada 4 hari. 3 hari. Kita dapat 5 hari sebenarnya. Pasal dia begini. 1 campur 3 sampai 1. 1 itu sampai 3 hari ni kita boleh buat jamak. Ini balik. Ini balik ni tak ada 3 hari lah. Balik lah. Kan? Maknanya, tetapi kalau kita nak duduk 4 hari, menjadi 6. Tak boleh langsung-langsung. Pijak je, maka habislah musafirnya apabila sampai tempat berkenaan. Kan? Boleh faham ya? Kita 3. Musafir, mukim, mastautin. Kalau kita balik kampung, sebenarnya kita tak sebut balik kampung. Menziarahi orang kampung. Kita tak duduk sana dah. Kita duduk Kuala Lumpur ni. Kuala Lumpur ni lah kampung kita. Kita kalau pencin pun tak balik kampung dah. Tahu tak? Melainkan rumah kampung dah siap dah. Kita akan balik kampung sana. Sanalah Masautin. Balik sana, walau sehari pun tak boleh. Pasal itu balik kampung. Sekarang kita kembali kampung. Balik menziarahi orang kampung. Bapak dah mati dah, mak dah mati dah. Bukan kampung kita tu. Kampung dulu je. Tempat kita sekarang di sini. Kalau lebih daripada 3 hari, maka 1 hari pun tak boleh. Maknanya kita buat 3 hari, apa nama, sembahyang biasa, jamak, 2 hari kita sembahyang biasa. Tak boleh, salah. Niat. Sampai sana, niat nak 4 hari ke atas, maka sudah dianggap bermukim. Orang mukim tak boleh sembahyang jamak. Ini selalu banyak berlaku Islam. Apa dan cadangkan perkara yang baik yang boleh dibuat untuk menarik orang ramai berjemaah di surau. Ini kena cari jemaah orang ceramah tabligh lah. Orang tabligh kan bagus, rumah-rumah kan. Kita begini je sebenarnya. Kesalahan kita, kesilapan kita ialah jiran sebelah tak sembahyang kan. Kita hanya mengumpat saja. Oh, sebelah surau. Kita pergilah rumah kawan kita tu. Pergi rumah dia. Sembang panjang-panjang. Agaknya surau ini ada ceramah. Ada macam ni secakban. Ada kenduri arwah. Elok dah kata surau agaknya. Saya malam ni ada hal. Tak apalah, bila-bila lah. Nah, itu. Minggu depan datang lagi. Kan, pergi rumah dia. Waktu masuk ni, saya semayang tumpang semayang boleh? Semayang. Kita semayang jemaah boleh? Saya mandi, belum lagi ni. Mandi. Saya tunggu jam. Habis mandi,
kain tak ada. Oh, kain tak ada. Saya ada bawa kain. Ha tu. Kiblat-kiblat, kiblat ke mana? Tak tahu. Ha. Kain tak ada, kita bagi dia kain. Ha, dia pun mau tak mau sembahyang juga je. Walaupun dia tak pernah sembahyang, tapi rupa-rupa tahu lah kita dia tak tahu sembahyang rupanya. Ha, ada setengah orang dia malu nak cerita yang dia tak tahu sembahyang. Banyak. Tak boleh kita hanya mengacau orang sebelah. Tak bila kita ajak sembahyang, kita ajak je. Ada setengah orang silap kita juga kan. Datang dia surau, tak pernah buat surau. Ada kata, ai, apa mimpi melanda ni? Ha, malu pula dia. Mana orang datang, dia datang bagi surau tu, hormat sangat penyangan, terasa dia. Ha, nak pilih aku pula ni. Ya. Biarkan tak boleh juga. Biasa. Ha, sila-sila naik tak boleh. Orang biasa. Lebih-lebih lagi, waktu dia menghadapi masalah. Anak meninggal, isteri meninggal, anak hanyut, semua terbakar. Kita orang surau ramai-ramai datang. Ha, baru dia rasa, aku tak surau ni pun orang surau datang rumah aku. Kalau aku rajin surau, lagi banyak orang datang. Ha, gitu. Jadi maknanya, kita kadang-kadang ada zaman-zaman kita nak angin. Kan? Kita marah dia, kita maki dia, tak guna punya bangsa. Surau pun tak berkenan, pasal pendek puluh kilir-puluh kilir. Pasal kereta ke surau pendek, pasal surau pendek. Yalah, orang tak tegur dia, kenapa kita tegur dia? Ha, alangkah indahnya kalau tutup lutut. Lutut cantik tak apa, pekong pula tu. Ha, ya? Ya. Tolong jelaskan sekali lagi datang apa? Solat jamak sudah ni. Sudah. Jika bermusafir, kita melakukan solat seperti biasa. Sememangnya kufur nikmat. Tolong ustaz jelaskan jika tidak solat jamak kasar. Makna dia rugi ajalah. Sunat hukum dia panggil aula. Lebih utama sembahyang jamak dan kasar waktu musafir. Mazhab Hambali, sembahyang orang-orang musafir itulah sembahyang dia, tak lain. Mana orang musafir ni tak sembahyang lainlah. Jamak kasar itulah. Dan mazhab Hambali. Tapi dia panggil aula, lebih utama. Tak buat, menyalahi yang lebih utama. Hukum memegang Al-Quran tanpa wuduk, adakah haram sekiranya kita ingin membaca Al-Quran dengan memegang Al-Quran tanpa berwuduk? Kadang-kadang timbul perasaan malas untuk berwuduk, tetapi nak baca Quran. Disebabkan tiada berwuduk dan takut haram memegang Al-Quran, maka tak jadi. Nak baca Al-Quran, harap penjelasan Datuk. Ya, menurut mazhab Syafi'i, menyentuh Al-Quran tanpa wuduk hukumnya haram. Lebih baik kita baca, terus baca. Mana kalau baca pun tersentuh Quran, sentuh, angkat tak boleh. Apa panggil? Lapik, buka. Ha, pakai kayu ke pakai apa ke boleh. Tapi rugilah kita. Pasal membaca Quran dalam semayang satu huruf 50. Kan? Di luar semayang ada uduk 25. Di luar semayang tanpa uduk 15. Tiap-tiap satu perkataan satu huruf. Bismillah ada 19 huruf. Kalilah dengan 50. 25 ke 15. Ha, itu dah. Kita rugi, penat. Penat tak dapat pahala banyak. Itu je lah. Sikit je kena, ambil uduk je. Ya. Datuk jelaskan hubung kait antara syarat sah dan rukun salat. Syarat sah ni yang luar sembahyang. Luar, ngelak kiblat, bersih, beruduk, tutup aurat, itu syarat sah. Man tak ada ni tak sah. Pasal sembahyang tak ikut undang. Rukun ni dalam semayang. Nah, fatihahnya, rukuknya itu dalam semayang. Syarat sah sebelum semayang. Dan rukun dalam waktu dia bersemayang. Ha, itu maksud. Kenapa kebanyakan kaum Hawa boleh solat tapi tak boleh menutup aurat? Tak tahu saya mengapa. <t- <t- <t-
lawa dia. Kaedahnya begini aja. Barang siapa yang semayang tetapi tidak untuk orat, bermakna semayangnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu taala itu kita. Kalau Allah Taala terima solatnya, dia akan meninggalkan yang mungkar. Itu sangat mudah saja. Maka orang puan yang tutup aurat suruh semayang balik, semayang lagi, semayang. Lama-lama sampai saja akan tutup aurat dia. Kalau selagi tak tutup aurat, selagi itulah semayang Allah Taala belum terima lagi. Pasal dalam Islam ni dia tak boleh pecah-pecah. Tak boleh, ah ni bab semayang, itu hal lain. Ini bab aurat, bab tak. Dia sekali jalan. Kalau dia beriman kepada Allah, dia pun semayang, dia pun tutup aurat. Tidak boleh dia pilih-pilih. Jangan buat amalan sesuatu yang kita suka. Naklah buat amalan yang Allah Taala suka. Kita suka sembahyang, tutup aurat tak suka. Mana boleh, itu hak Taala. Nah, itu kena ingat. Orang lelaki pun begitu. Jangan orang lelaki pakai seluar pendek. Sembahyang kuat satu orang malam, satu hari, tuan jumpa saya, peluk kau kuat. Ustaz malam tadi saya kiamu lain, Ustaz. Memang hebat, menangis. Nangis Ustaz itu, sempat betul. Waktu dia peluk tu dia pakai seluar pendek. Ramai muslimin pula yang solat, tapi mengapa masih ramai tidak boleh menerima kesyumulan Islam? Maknanya orang lelaki pula satu hal pula, dia sembahyang kuat tetapi hukum Allah tak nak pakai, menolak hukum Al-Quran, nolak potong tangan, nolak rejam, nolak sebat, nolak hukum minum arak. Pasal dia anggap bahawa Islam itu, yang Islam itulah hanya sembahyang puasa saja. Dia tak faham. Dia kena mengaji banyak lagi. Banyak orang tak faham. Anggapan dia Islam itu sembahyang aja dah. Sembahyang puasa, zakat, haji, wirid dah. Hal-hal negara ni serah pada orang lain. Kita telah mengambil hukum barat, tidak mengambil hukum Allah Taala. Kita mengambil hukum yang kita suka, menolak yang tidak kita suka. Ekonomi pun kita ambil, politik pun tak ambil, sebagainya. Maka ramai orang berpendapat, ulama-ulama jangan masuk politik. Biar orang lain politik. Ini adalah pengajaran yang dibawa oleh Kristian. Apa berlakunya Renaissance, berlakunya pembaharuan di barat, pemberontakan di barat, apabila berlakunya ini apa nama pertanian sehebat, gereja yang ketika itu menjaga apa namanya gereja dan negara. Akhirnya paderi mengenakan cukai tinggi-tinggi, lama rakyat telah pun memberontak, maka kalahlah pop dan pop diserahkan kuasa gereja, negara diserahkan pada orang lain. Ini sekular namanya. Mana gereja di bawah pentadbiran pop, negara diserahkan pada orang lain. Da' li kaisar ma li kaisar, da' lillah ma lillah, ad-din dayan wal waqtanul jami'. Ugama bagi orang-orang ugama saja dan negara bagi orang lain. Maka berpisahlah agama dengan negara. Maka orang ambil pandangan itu diserapkan kepada Islam. Maka Islam pun dibuat itu, orang-orang yang ugama jagalah ugama saja. Berjanji sudah apa nama berhaban, baca Quran, jadi imam, jadi negara bagi orang lain. Hancur negara. Apa orang-orang yang tak faham agama mentadbir negara. Dan kaedah dia kata iqamatud din wa siyasatud dunya bihi. Makna politik itu ialah menegakkan agama dan mentadbir negara mengikut agama. Sekarang tadbir agama tidak ikut negara. Tidak ikut agama. Maka orang itu belum lagi dianggap sebagai orang yang syamil, orang yang sumul. Islam itu dianggapnya separuh saja. Buat sembahyang dua muka je. Aqimu salah, sembahyanglah. Buat zakah, zakatlah. Kemudian waktu hajul amrah, buatlah haji. Itu saja. Berapa? 6,236 ayat dalam Quran. Yang kita pakai hanya satu muka yang. Sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah. Habis. Soal Ustaz minta jelaskan kelebihan dan manfaat pada uduk dan rukun sembahyang. Apa? Manfaat. Contohnya tadi Ustaz ada mengatakan masukkan air ke hidung ubat resdung. Itu antara lainlah. Maknanya kalau kita sujud pula, kita akan tenang fikiran. Pasal
di ujung ini ada tu urat ni, bila kita sujud darah masuk dalam urat. Kita nak minta je apa? Bila sujud lama-lama darah masuk ini, menyebabkan akan tenang fikiran. Ya, akan tenang. Itu sujud lama-lama sikit, dia darah masuk situ. Tidak antara lain. Dan kalau kita berwuduk, akan cerah muka kita di akhirat besok pula. Di sini dia akan bercahaya. Kalau sujud pun ini akan tak masuk di api neraka. Itu kelebihan-kelebihan dia. Sama juga kita kalau makan itu jilat jari. Sebenarnya makan jilat jari di ujung ni aja untuk menghadamkan makanan. Itu jiriman buat kajian. Ya, itu antara lain banyak lagi. Kita cari dalam kitab Hikmat Tashri'. Ya, Hikmat Tashri'. Masa solat tahajud memang tak boleh tadi masa sujud selepas salam dan masa berdoa. Boleh tak menangis? Faham nak menangis ni? Masa solat tahajud menangis memang tak boleh. Tapi masa sujud selepas salam dan masa berdoa boleh tak menangis? Ya, maknanya kalau waktu berdoa menangis tak masalah. Waktu sujud luar sembahyang tak ada masalah. Yang tak boleh menangis, suara tak keluar tak apa, air mata melilit tak masalah. Dan sembahyang tidak membatalkan sembahyang. Apakah hukum solat dalam keadaan terlalu letih dan mengantuk? Adakah kita perlu rehat dulu kemudian solat, sedangkan menyegerakan solat adalah wajib? Tak. Kalau kita terlalu letih dan mengantuk, sunat tidur dulu. Iza na'asa ahdukum, iza apa dah? Apabila yang tengah mengantuk, dia fal, bukan. Hendaklah tidur apabila kamu mengantuk. Jadi, apabila kamu sedang semayang dan kamu mengantuk, menyebabkan tak tahu apa yang kita baca, tidur. Sunat tidur dulu. Sama makan pun tidur dulu, makan dulu, tidur pun tidur dulu. Dengan syarat waktu masih panjang. Katalah pukul 1:30, nak main zuhur, mengantuk sangat, tidur dulu. Ataupun 1:30 tu hidang dah angkat, perut pun lapar, makan dulu. Itu Tuhan Ta'ala tahu dah perangai manusia ni. Waktu mengantuk, waktu makan, makanlah dulu, senang. Tak ada masalah. Dia bukan wajib semayang segera, tak. Sunat menyegerakan semayang apabila masuk waktu, tidak wajib pada waktu panjang. Ini panggilan kaedah fiqah, wajib muwassak. Dia wajib muwassak, wajib yang masa-masa panjang. Mudayyak satu, muasak satu. Mudayyak macam puasa lah. Masuk Ramadan, tak boleh tangguh dah. Mesti puasa, itu mudayyak. Dan itu, apa Ramadan, saya tak nak puasa lah, tahun depan nak puasa. Tak boleh. Semayang tak apa. Buah yang kecil basuh pun boleh tangguh. Muasak dia panggil. Apakah hujung jari kaki masih dianggap perutnya selagi kukunya tidak menyentuh lantai? Yakni tidak perlu dilipatkan jari tersebut. Ya, wajib melipatkan jari. Dipanggil rukun yang ketujuh. Yang selanjutnya ialah perut jari kaki. Bukan hujung jari kaki. Perut, maknanya yang bawah tu lah. Terletak tu. Bukan, bukan letak gini. Letak itu, itu hujungnya. Perutnya tapak tu. Ah, begitu. Letuk kami tu. Itu suruh perut. Ketika berhadas kecil, ada sedikit pecikan terkena seluar dan direnjis dengan air mutlak. Soalan, boleh atau tidak seluar digunakan untuk melakukan semayang? Minyak
minta ustaz jelaskan sedikit. Kalau kena najis, walau setiap hukumnya najis, hendaklah basuh seluar itu dengan air yang mengalir. Yang Anas dulu ni mengecik, mengecik air itu kerana ia ragu-ragu saja. Ini yakin waktu buang air kecil itu tertitik sikit pada seluar, hendaklah dia basuh di mana seluar itu, yang di mana yang kena air kecil itu. Tak boleh terendir-endir gitu je. Ini hanya untuk itu kalau was-was saja. Ya. Wallahu'alam. Dah masuk waktu asar. Ya. Sekali dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم نور بالعلم قلوبنا واستعمل بطاعتك أبداننا وخلص من الفتن والمحن أسرارنا واشغل بالانكبار أفكارنا وقنا شر وساوس الشيطان وأجرنا منه يا رحمن حتى لا يكون له علينا سلطان wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi bil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.